Dan tadi kita bercakap berkaitan dengan bagaimana perkembangan dan juga situasi semasa, terutamanya berkaitan dengan ekonomi, bagaimana dengan majikan dan juga pekerja. Tapi dalam situasi yang sama, kita nak melihat kepada secara keseluruhannya, melibatkan semua pihak dan juga semua cabang. Terus saja di Skype bersama dengan Encik Ahmad Yazid Osman yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu ataupun MTEM. Hello, Assalamualaikum Encik Aziz, selamat raya. Assalamualaikum. Cik Aziz, melihat kepada situasi mungkin kita dah berdepan dalam tempoh 2 bulan lebih waktu ini dan juga keadaan selepas COVID-19, apa yang Cik Aziz boleh katakan berkaitan dengan keadaan situasi ekonomi dan juga bagaimana sebenarnya kelangsungan masyarakat, majikan, pekerja dan peniaga khususnya? Terima kasih. Saya rasa satu realiti, kalau kita dapati daripada laporan laksana sendiri, kita dapati hanya 16% saja daripada peruntukan yang telah dikeluarkan. Jadi apa yang kerajaan rancang untuk mengeluarkan dana begitu banyak untuk menjana kepada ekonomi tidak berlaku secepat yang kita harapkan, itu satu. Dan yang keduanya, yang kita dapati yang lebih menggusarkan adalah hanya 20% saja daripada jumlah pekerja yang dah dapat bantuan. 20% saja. Jadi ramai lagi belum dapat. Jadi benda ini semua akan menambahkan kerisauan, keresahan masyarakat, komuniti ekonomi di bawah, kerana bukan saja solution yang kerajaan telah cadangkan tidak berlaku dalam kadar yang sepatutnya, dia ditekan lagi dengan keadaan prospek pekerjaan yang mungkin sikit sebanyak majikan juga tertekan dan terpaksa melepaskan mereka daripada terus menggajikan mereka. Jadi sikit sebanyak ia menambah kepada satu suasana recession yang sebagaimana semua orang telah nyatakan sebelum ini. Cik Aziz, melihat kepada pakej rangsangan, kita tahu ada pakej rangsangan prihatin yang diperkenalkan kerajaan, tapi dalam tempoh dan juga masa ini, apa mungkin antara cadangan-cadangan MTEM yang boleh kita ketengahkan, yang boleh dicadangkan oleh Cik Aziz sendiri? Saya rasa ada dua tiga benda yang kita boleh highlight. Nombor satu, kita jangka kerajaan wajar dan sepatutnya mengambil pendekatan lebih proaktif untuk menyatakan jumlah dana yang telah diberikan dalam bantuan sara hidup perlu ditambah sekali lagi. Kerana sudah pastinya apabila kita lihat daripada laporan laksana, ramai yang belum dapat lagi dan tidak cukup untuk menampung kesan daripada PKP yang berlaku. Itu nombor satu. Nombor dua, kerajaan kena menggunakan peluang ini secepat mungkin untuk dengan cepat mencari peluang mengganti pekerjaan. Jadi projek-projek infrastruktur perlu dipercepatkan, projek-projek education training program perlu diperhebatkan lagi. Jadi menyediakan rakyat Malaysia untuk dalam keadaan new normal yang saya rasa akan berlangsung dengan lama lagi. Jadi kerajaan juga kena halusi beberapa pihak yang mengatakan bahawa perlunya perhatian khusus kepada domestic economy. Kalau kita tengok GDP, ekonomi ekspor kita hanya memberi 27% saja kepada ekonomi kita walaupun dia pekerjaan banyak. Jadi setelah pasti kita perlu mencari satu solusi di mana industri-industri yang akan menggalakkan domestic consumption lebih didahulukan dan high income type of jobs. Kalau tidak, kita akan amat bergantung kepada low income job yang banyak diisi juga dengan pekerja asing. Jadi keadaan ini sepatutnya memaksa kerajaan untuk mempercepatkan proses reformasi ekonomi negara, kerana benda ini sebenarnya dah lama dah kita dapati sebelum dilancarkan kawasan kemakmuran bersama. Jadi keadaan ini mempercepatkan keperluan untuk mengubah supaya isu-isu yang telah dibangkitkan selama ini dapat diselesaikan. Jadi structural change kepada cara ekonomi kita berfungsi perlu diperhalusi, jadi kita dapat berjaya dalam mengenai ini. Kalau tidak, kita dapati keadaan akan menjadi lebih resah dan malap untuk ekonomi kita. Cik Aziz, dinamika ekonomi itu berubah, tapi dalam masa yang sama kita mungkin bergantung kepada inisiatif yang diperkenalkan ataupun pakej yang diberikan kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana untuk kita mencetus ataupun membina satu inovasi dalam dunia digital sekarang ini untuk lebih komprehensif dalam kita melaksanakan perniagaan dan sebagainya, terutama dalam menjana ekonomi yang lebih baik dari sudut masyarakat itu sendiri, Cik Aziz? Saya rasa masyarakat kena akui bahawa kalau mereka tidak berubah, tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Kerajaan hanya boleh buat sebanyak yang mana yang boleh dari peringkat dasar. Jadi satu perkara yang saya rasa rakyat perlu ambil
tindakan yang lebih proaktif adalah untuk untuk terus fokus kepada bidang-bidang teknologi tinggi, satu, dan juga bidang pertanian. Kerana bidang pertanian adalah menunjukkan bahawa kita perlu satu kedaulatan makanan yang kita tidak bergantung kepada luar, kepada import dari luar. Kalau apa yang berlaku sekarang ni, benda ni telah dilambat-lambatkan kerana mereka lebih mudah untuk mengimport barang-barang. Jadi kerana akibat COVID ni, kita tak ada pilihan untuk menjanakan dua sumber kekuatan kita, iaitu empat saya boleh katakan, atau lima. Satu dari segi pertanian, lagi nombor dua yang bersifat modern, dua adalah renewable energy kerana kehilangan pergantungan pada minyak, dan tiga kita kena fokus kepada digitalization di mana menggerakkan secara massa semua komponen masyarakat untuk menerima digitalization, pendigitalan ini sebagai daripada hidup mereka. Hari ini saya rasa sikit sebanyak ramai yang sudah mula biasa dengan pembelian online dan sebagainya, dan mudah untuk selesa untuk saya katakan ini akan mempercepatkan rakyat Malaysia, especially yang muda, untuk terus melompat ke dalam bidang artificial intelligence AR 4.0. Kerana nampak gayanya banyak kerja-kerja yang kita anggap normal dahulu tidak lagi relevan dalam keadaan new normal baru ini. Baik, terima kasih Cik Ahmad Yazid Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM. Pastinya kita akan mengupas lagi isu ini dalam buletin-buletin berikutnya. Tapi dalam masa yang sama ini, kita melihat kepada situasi dan juga keadaan semasa, bagaimana ekonomi dan juga kesan langsung daripada COVID-19.